ya Pak, jangan ada yang maju lagi Pak ya. Ya, saya ingin memastikan bahwa di awal Januari ini mulai menanam semuanya, karena hujan sudah turun, air berarti kebutuhan air sudah tercukupi dari hujan, sehingga tanam. Di Desember kita tanam 1,4 juta. Di Januari 1,7 juta hektar. Kemudian di Februari 1,4 juta hektar. Sehingga kita harapkan ada peningkatan produksi beras kita di masa panen di bulan Maret April yang akan datang. Pak Presiden, apa keluhan tadi yang disampaikan oleh para petani kepada Bapak? Ya, urusan kalau ke petani mesti pupuk. Tapi kemarin kan sudah saya sampaikan, sekarang pembelian pupuk tidak harus pakai kartu tani, bisa pakai KTP, dan juga sudah dipersiapkan untuk masa panen ini 1,7 juta ton pupuk dari pupuk Indonesia. Saya kira itu cukupi, dan kita harapkan keluhan untuk pupuk tidak ada lagi. Kemudian subsidi pupuk juga saya sudah meminta ke Menteri Pertanian, Menteri Keuangan untuk mengajukan dana tambahan untuk subsidi pupuk sebesar kurang lebih 14 triliun rupiah. Kalau pupuk memang masih ada kesulitan kendalanya. Ya, kendalanya pupuk. Setiap tahun itu dikurangi jatah pupuknya, Pak. Walaupun kita pakai kartu tani, pupuk juga masih kesulitan. Itu alasannya kenapa kok kesulitan? Ya, dari atas. Dari jatah atas. Kan sekarang pakai itu, kartu tani, online istilahnya. Ada jatahnya sendiri. Walaupun kita di deposit kartu taninya uangnya udah full kayak apapun, jatah ini per tahun mungkin per tahun mama kemarin dapat 1 hektar 100 karung, tahun berikutnya udah dikurangi lagi. Kalau dua kali musim tanam berarti 50-an. Kalau 50 udah kekurangan lagi.